Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat kari ikan merah tergedi-gedi. So ini adalah bahan-bahan dia. Pertama sekali kau kena ada ikan, bawang merah, bawang putih, daun kari dan juga halba campur. Okey, lepas tu kau kena ada serbuk kari dengan serbuk cili. Aku guna babas yang pedas punya. Lepas tu sedikit air asam jawa, santan, bendi dan juga tomato. So ini adalah bahan-bahan basic yang kena ada. Firstly, kau kena tumis dulu bawang merah, bawang putih. Lepas tu masukkanlah halba campur dan juga daun kari. So ini kau kena kacau bagi dia sedikit keperang-perangan. Okey, sampai dia jadi perang macam ni, kau bolehlah masukkan serbuk kari yang telah kau pancuh dengan air tadi. Yang ni ambil masa lama sikit sebab kau kena pastikan serbuk kari tu betul-betul masak. Kalau tak, nanti tak sedap masakan kau. So, bila kau nampak dia macam nak pecah minyak, kau masukkan sedikit air. Few times lah kau kena ulang untuk pastikan dia tak hangit. Okay, kau kena sentiasa kacau-kacau dia. Kau tunggu dia sampai terbit minyak. Kau jangan tunggu sampai terbit fajar pula. Bukan setakat kau punya kari je hangit dengan rumah-rumah kau habis terbakar nanti. Kari aku pun dah naik hantu, naik minyak segala bagai. So bolehlah tuangkan air dan tunggulah sampai kari terpanggil. Eh Rabi'ah, Salmah, Salbiah, kadang menggelegak ni. Taklah, santan. Lepas tu kacau. Orang Pahang panggil gode. Okay, gode. Masuklah ikan. Gode tu confirm bahasa orang Pahang. Bukannya aku mencarut ke apa. Okay, lepas tu masuklah asam jawa. Aku ni ada orang kacau, aku tengah record voice aku. So kau jangan kacau. Lepas tu bolehlah letak bendi dan juga tomato. Okay, yang ni aku tak cakap bahasa Pahang. Tomato, okay? Okay, lepas tu dah menggelegak. Tangan aku pun macam buta meraba nak buka. Okay, dah menggelegak macam ni nampak. Ada orang kacau dah sabotaj aku tengah record video ni. Okay, nampak tu aku punya ikan merah dah tergedik-gedik dah masak. Kau makan pula dengan cikodok pisang. Oh, memang sedap gila. Terangkat, terjongkit semua. Kau try dulu, baru kau komen, okay?